Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YJ Teknik. Ya, di kesempatan sore hari ini semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, lancar segalanya, amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi saya review model mesin chopper. Kali ini modelnya lain ya. Mesin chopper atau cacah rumput multifungsi ini saya buat dengan kedua laker duduknya ini ada di luar ya, ini ada di luar ini bertujuan agar tidak gubet rumput atau jerami yang kering itu, biar tidak gubet. Biasanya kan gubet di as bagian depan itu loh, kan biasanya ngubet di sini. Sini lakernya kan ini sebelumnya ini bekas lubang untuk baut laker yang lama ini. Ini lakernya dipindah sini. Biasanya kan ngubet di sini ini. Ngubet di sini. Nah, ini lakernya di luar semua ya, di sini. Di sebelah sini. Nah, bagian dalamnya ini menggunakan tiga mata pisau potong dan 9 pemukul. Nah, ini pemukulnya seperti ini ya. Ini dipertajam yang sini. Ini saringannya, ini saringan bisa dilepas, bisa diganti, bisa diganti sesuai keinginan. Ini dari kami cuma ada dua saringannya ya. Ini saringan ini 12 mili lubangnya ini, dan yang ini 50 mili, jadi bisa di gonta-ganti. Kalau mau saringan yang lebih lembut, cari sendiri di Shopee aja, tapi tipis-tipis itu bahannya itu. Yang tadi saya cari-cari di Shopee yang eceran itu belum ketemu, yang 3 mili atau 5 mili itu. Nah, ini sementara ini adanya saringannya seperti ini ya, sahabat. Ini ngerolnya kurang tepat, memasukkannya agak susah. Jadi ini pisaunya ya. Ada 3 mata pisau. Bahannya per mobil ini ya. Ini yang ditajamkan sebelah sini ya, sebelah sini ditajamkan. Terus di bagian ini ada ganjelnya, ini ada plat stripnya. Ini sebenarnya kurang tebal ini ya, sahabat, kurang tebalnya ini cuma 3 mili. Ini sebenarnya dikasih 5 mili ganjelnya ini ya, tapi nggak apa-apa ketemunya 3 mili. Lain waktu kalau membuat lagi ini dikasih yang 5 mili ya ganjalnya ini. Terus bautnya ini bagusnya di agak dimasukkan ke dalam gitu. Nah, kalau ini kan masih muncul di luar bautnya. Terus tutup atau boxnya ini ada
dua output ya. Ini yang hasilnya bisa lembut, bisa kasar lewat sini karena melalui saringan tadi. Kalau yang ini bisa langsung dibuka begini. Nah, dibuka ini biasanya untuk nyacah pakan basah ya. Itu lewat sini. Ini bisa juga dikatakan pintu darurat ya. Kalau yang dicacah itu nggak mau keluar lewat sarangan sana, ini bisa langsung dibuka gini. Terus ini ada karetnya ini. Ini agar kalau untuk giling biji-bijian itu tidak muncrat-muncrat keluar gini ya. Ini bisa dibuka, bisa dibuka gini, bisa ditutup gini lagi. Nah, seperti ini. Terus ini bautnya, bautnya ini ada kupingannya begini ya bautnya. Ini bagusnya sebenarnya bautnya panjang gini, terus ini T gitu, jadi enak. Jadi ini ketemunya pendek ini, nggak apa-apa ini. Dikasih kupingan begini ya. Lain waktu kalau bikin yang panjang gini terus T gitu. Nah sementara ini begini. Cara mengencangkannya. Mesin chopper multifungsi ini saya nggak bisa mengatakan kalau ini chopper multifungsi yang terbaik gitu, nggak bisa, belum berani ya. Ya ini cuma mampu untuk mencacah atau menggiling biji-bijian ya sewajarnya. Bila, kalau mau dikatakan cepat ya masih ada yang lebih cepat lagi ya, saya ngomong apa adanya ya sahabat ya, nggak ada yang dilebih-lebihkan juga, nggak ada yang dikurangi, saya berbicara berdasarkan faktanya ya sahabat ya. Kalau mesin chopper multifungsi buatan saya itu ya seperti ini adanya seperti ini ya. Kalau sahabat mau request yang model seperti apa, insya Allah kami bisa melayani. Nah, sekarang kita beralih ke bawah ini ya. Ini ada rodanya. Ini ada roda. Terus dudukan diesel ya. Dudukan diesel. Nah, ini seperti biasanya saya kasih ini diputar-putar-putar-putar ini supaya fan belnya kendor. Nanti kalau dieselnya sudah nyala diputar-putar lagi begini supaya fan belnya bisa kencang ya, ya kan. Nah itu, oh, kencang kan. Oke baik, nantikan video uji coba di pertemuan berikutnya. Kali ini cuma review dulu ya sahabat ya. Bengkel desa ini pengerjaannya cuma di halaman depan rumah ya sahabat. Ya atapnya cuma ini paranet. Gak apa-apa ya sahabat ya, yang penting kita bertekad demi suatu kebaikan ya. Oke. Oh iya, ini dieselnya 7 HP ini ya. 7 HP diesel Cina. Nah, sudah mampu untuk menggerakkan mesin chopper ini ya sahabat. Sementara review sampai di sini dulu ya sahabat. Jika ingin mengordernya silakan hubungi nomor WA kami 082 335 175 329.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Salam dari kami, YJ Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.